Ya, selamat siang. Ini saya unboxing lagi kawan-kawan. Ada barang baru datang, tapi dari toko offline ya. 20. Kita lihat-lihat dulu ya. Nah, ini Samsung Galaxy A20, RAM 32 GB. Spesifikasinya Super AMOLED Infinity V Display Dual Kamera. Kita unboxing ya. Octa-core ya, kamera 13 MP dual kamera ya, sama 5 MP yang depan, 8 MP. Ini garasinya kayaknya garasi distributor ya. Apa-apa, langsung kita unboxing saja ya. Oke. Ini kita unboxing langsung. Ini barangnya. Oke. Di dalam sini ada tidak disertakan ini ternyata. Tidak ada softcase-nya ya, cuma buku panduan saja. Oke, kita lihat HP-nya. Wah, warna merah mengkilap ya. Oh, kita sisihkan dulu HP-nya. Kita lihat ini dapat kabel. Oh, sudah USB Type C ya. Ya, sudah Type C ya. Wah, kabel chargernya ini sudah. Oh, ini sudah fast charging ternyata. Maaf, kamera HP-nya lihat sudah fast charging 9 volt 167 sama 5 volt 2 ampere. Oke. Nah, ada SIM injector. Kita unboxing. Unboxing saja langsung. Oke, mantap. Kita lihat sama ini Super AMOLED ya, hitamnya pekat. Mantul buat cewek ini, buat cewek. Kita lihat scroll up and down. Oh, sudah Type-C. Ini ada jack audio ya, bagus. Oke, speaker, mic, injector. Kita lihat SIM card-nya. Oke. Wow, 3 slot ya, bagus, cakep. Oke, kita coba langsung buka aja. Kita aktifkan Samsung A20. Cret. Banyak ini. Merah gas PDI. Merah gas PDI. Oke. Oke, ini udah nyala ya. Kita lihat ke pengaturan saja. Pengaturannya. Oke. Tentang HP. Oke, versinya sudah Android One ya. Oke. Versinya 1.1, versi Androidnya 9 Pie. Oke, kita lihat lagi informasi baterai, kapasitas 4000 mAh, lumayan kuat. Oke, udah itu saja, mungkin ini saja unboxing dari saya. Good, plastik. Itu saja unboxing dari saya untuk reviewnya.
nanti kita lanjut. Bagus ya, kan? AMOLED. Sip. Itu saja dari saya. Thank you.